Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rusni di Meopropel. Nah, di video kali ini aku mau bikin tutorial caranya buat climb SLP sampai ke Trust Wallet. Oke, so bagaimana? Langsung aja, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, jangan lupa biar aku makin semangat. Jangan lupa like, share, and comment. Check it out, ini dia videonya. Oke, pertama-tama kalian tuh harus masuk ke dashboard aksi dulu, kayak gini. Kita masuk ke dashboard aksi. Nah, di sini ada kelihatan Climb token, ya. Lalu kita climb. Nah, di sini ada climb SLP. SLP-nya udah aku climb duluan, jadi aku akan bikin ini aja ilustrasinya, ya. Di sini kalian klik climb SLP, lalu nanti akan muncul konfirmasi Ronin, seperti misalnya kayak kalian ngirim atau nanti aku copy aja deh. Konfirmasi Ronin, lalu kalian oke. Nah, setelah oke, tunggu beberapa menit, itu SLP kalian akan masuk di sini, di inventory. Oke. Nah, kalau udah masuk, nanti kita langsung aja untuk climb ke MetaMask. Oke. Ini aku udah masuk di Ronin. Jadi, ini akun utama aku. Nah, di sini kita udah punya 16.008 berapa nih? Banyak banget ya. 168.412 SLP. Nah, ini nih akan aku cairkan ke ke Trust Wallet atau ke MetaMask. Nah, caranya adalah pertama kita harus klik create dulu. Oke, setelah itu kita klik withdraw. Nah, di sini harus masuk dulu add-nya, pastikan kontaknya itu nyambung dengan alamat Trust Wallet kalian. Satu, dan kita connect. Sip. Nah, ini kita udah masuk di withdraw withdraw Ronin. Kita kembali dulu, kita ke account. Nah, di sini silakan copy address at kalian yang ini nih. Ini itu yang ke MetaMask atau ke Trust Wallet. Ingat, Trust Wallet sama MetaMask itu sama. Nah, kita cek gas dulu. Oke, ini gasnya 60 GWh. Paling rendah adalah 45. Ya, sekarang kita ke right. Kita copy Ronin address-nya kita di sini, Ronin address. Kita copy ini alamat ad kita di sini, lalu pilih asetnya yang SLP. Oke. Look, di sini udah kelihatan jumlah SLP-nya maksimal 168. Oke, ingat selalu pastikan bahwa kalian punya app di sini, yang ini nih, atau di MetaMask kalian, atau di Trust Wallet kalian. Selalu pastikan bahwa kalian punya app-nya, karena ini butuh gas, atau kita akan bayar gas. Jadi, setahu aku, kalau gasnya, misalnya kalian ngambil yang average, 53, berarti 53 GWh, berarti sekitar 540 ribuan untuk memindahkan. Kalau tinggi, ya berarti lebih tinggi. Dan ini tuh akan berbeda-beda setiap beberapa menit. Jadi kita nggak bisa pastiin. Ya, nah, seperti itu. Sekarang kita akan ke Ronin Pride. Dan kita next. Oke, di sini are you sure you want to withdraw? Ya, pastikan. Karena ini nggak bisa balik lagi, kecuali kalian memang harus bayar gas. Oke, kita understand.
Oke, ini dia, kita klik confirm. Lalu nanti muncul konfirmasi dari Ronin. Nah, klik lagi confirm. Dan tunggu sebentar ya, muncul konfirmasi dari MetaMask. Dan ini tuh yang bayar gas. Jadi kita bisa edit, mau pilih gasnya yang slow atau yang average atau yang fast. Jadi aku pakai yang default aja. Langsung aku konfirmasi dan kita view Etherscan. Nah, di sini udah terkonfir 10 blok confirmation. Dan sekarang aku mau add token dulu biar SLP-nya terbaca di MetaMask. Nah, caranya itu gini, kita buka MetaMask lalu klik. Kalau kita cari smooth itu nggak bakalan dapat. Nah, jadi kita harus nambah manual. Caranya kita buka ini dulu, gas tracker. Lalu di bagian search kita tulisnya smooth. Nah, nanti muncul tuh smooth love potion. Klik, lalu kita copy alamat dari smooth kontak. Nih. Oke, ini aku udah copy. Lalu kita buka MetaMask kembali. Oke, udah di copy, kita buka MetaMask. Lalu kita klik. Oke, di sini udah ada kontak yang terproses. Nah, kita scroll ke bawah lalu kita add token. Lalu kita klik kita klik custom token. Lalu di sini kita copy, kita pastiin alamat dari SLP baru dan kita langsung add token, ya kan? Jadi tokennya langsung terbaca di MetaMask. Mudah? Oke, itu dia tadi tutorial cara mencairkan SLP dari Ronin ke Trust atau MetaMask Wallet. Semoga videonya bermanfaat. Oke, untuk pencairan SLP itu aku akan bikin 2 part. Jadi part 1 khusus untuk dari claim sampai ke withdraw di Trust Wallet atau di MetaMask. Dan di part 2 itu nanti ada untuk ke pencairan dari MetaMask ke Binance dan dari Binance ke toko kripto hingga ke rupiah. So, nantikan videonya. See you, sampai jumpa di video berikutnya.